Gini, kalau sampai nanti kita arahin Ratna ke tempat penjemputan Dian, dia nggak datang, jalanin aja show. Tetap show ya, tetap show aja kalau. Ini kasihan target terlalu lama nanti nunggu, oke? Okay? Aman? Tapi coba kontak aja terus. Sorry. Sorry beneran, jalanannya macet banget. Di saat kami lagi diskusi untuk melakukan plan B, tiba-tiba magician datang dan itu benar-benar membuat kami lega saat itu. Ya udah, berarti tinggal siap-siap aja Daniel ya. Jadi berarti semuanya prepare aja ya. Ah, ya udah, soalnya target udah datang. Oke. Okay. Ya udah, gua siapin dulu ya. Oke. Okay. Ternyata kepanikan saya tidak berlangsung lama. Magician akhirnya datang juga. Oke, okay, selamat siang semuanya para pengunjung. Hari ini kita mau main-main. Semua masalah berhasil kami atasi, itu artinya ini waktunya untuk Dian melamar. Ini kita kartunya kan berantakan ya, udah dikocok sama Bu Nur ya. Kartunya berantakan. Ibu boleh pilih satu kartu bebas yang mana aja. Oke. Okay. Udah, boleh kasih lihat. Kasih lihat teman-temannya yang lain. Oke, okay. Permainannya gini Bu. Gini, saya akan turunkan kartunya gini. Ibu bilang stop bebas di mana aja. Stop. Stop di sini, berarti kartunya ibu taruh sini boleh. Kartunya ya, ini, ya. Make-nya gitu. Ya, ya. Kartunya ini? Iya. Betul kartunya ini? Iya. Oke. Okay. Kartunya ini apa? 8 angkanya? Wajik. 8 wajik, warnanya merah ya? Iya. Oke. Okay. Sekarang saya buka, saya pindahkan ke sini. Ibu tahu kartunya Bu, biar dia masuk ke dalam. Iya. Hmm. Kartu. Ada digigit itu. Kok bisa digigit sih ya? belum tidur. Target udah ada di spot pelamaran, saya mau mendekat ke arah mereka. Ayo Mas, ini Mas bantu Mas, bantuin. Ayo bantuin sini. Karena ini temanya cinta, pasangannya mana? Oh ini mbak pasangannya, oke gini. Oke mbaknya siapa namanya? Ana. Rahardian, Dian, dengan Ana. Oke kita maju ke depan. Permainannya gini, saya punya satu pak kartu yang berbeda-beda. Kamu akan pilihkan satu kartu buat Ana. Sekarang Ana yang pegang make-nya. Pilih yang mana aja bebas. Cabut aja satu. Oke. Saya nggak akan lihat. Dian kasih lihat ke Ana. Oke, udah dilihat. Oke. Kalau udah, saya akan kocok gini kartunya. Dian bilang stop, bebas di mana aja. Stop, taruh sini kartunya. Oke. Masih ingat kartunya? Masih ya? Oke. Kalau masih ingat kartunya, saya nggak tahu alasannya kenapa Dian pilihkan kartu itu, tapi kartu ini buat kamu. Iya. Kartunya masih ingat tadi? Kartunya itu ada di sini. Kok bisa? Iya. Oke. Tadi kartunya apa? Betul ini? Iya. Betul itu kartunya? Iya. Iya. Saya mau kasih satu pertanyaan buat kalian. Tapi saya punya kado dulu buat Dian sama buat Ana. Saya punya kado. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu. Kalau cinta itu lambangnya apa menurut kalian? Love. Oke. Kalau lambang cintanya love, Bisa diambil dalamnya. Oke. Okay. Betul nggak lambangnya love? Betul? Kasih lihat ke Dian. Betul lambangnya love? Oke, okay. Masukin lagi. Sebetulnya lambang cinta itu bukan cuma love. Dibuka, gini, dibuka. 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 Lambang cinta juga bisa berupa cincin. Oke, sekian dari saya. Silakan. Iya, mohon maaf semuanya buat para pengunjung ganggu waktunya. Saya mau ngungkapin sesuatu. Satu hal yang udah lama banget saya simpen. Sama cewek yang saya sayang, Ratna.
kita mungkin udah lama temenan dari SMP, tapi kita belum pernah tegur sapa, terus lulus. Nah, nggak sengaja Ana mampir tempat saya kerja. Dari situ saya mulai pengen kenal Ana lebih dalam lagi. Sampai akhirnya 3 bulanan ini kita kontekan lagi. Terus saya mulai nyatain lagi jawaban kamu yang menantang aku buat ke orang tua kamu. Aku udah sanggupin. Kemarin aku mau kesini, aku izin sama orang tua kamu. Aku mau ngelamar kamu. Dan sekarang, hari ini, aku mau buktiin semuanya. Ratna Nurul Fauzia, mau gak nikah sama aku? Pokoknya makasih banyak. Ya, aku mau. Selamat toh. Makasih buat semuanya. Cinta itu seperti kita melangkah pelan, tapi selalu menemukan arah dan tujuan. Nah, jika kamu ingin melamar pasangan kamu, silakan kirimkan biodata dan kisah menarik kamu ke email kami di melamar@tentmedia.co.id. Karena di melamar, kamu bisa mengungkapkan perasaan dengan cara yang tidak terlupakan. Saat ini dan sampai nanti, hati saya sudah mantap dimiliki oleh Siska Mega Yuliana. Kamu pengen ngomong sesuatu sama aku, gak apa-apa. Enggak, aku kesel. Cuman makasih banget.